MMD 111 Kodim 0817 Gresik tak hanya membawa manfaat bagi seluruh warga desa Siwalan, Kecamatan Panceng Gresik. Manfaat MMD 111 juga dirasakan bagi pemilik rumah singgah. Ternyata, pemerintah desa setempat menyewa puluhan rumah warga untuk ditempati para anggota TNI. Pembangunan infrastruktur desa pada program TMMD 111 sangat bermanfaat bagi semua masyarakat desa. Selain itu, TMMD 111 juga membawa berkah tersendiri bagi pemilik rumah singgah. Sebab, rumah-rumah singgah ini telah disewa oleh pemerintah desa sebagai rumah singgah bagi personil TMMD yang bertugas di desa Siwalan. Wildatus Nufaida, salah satu pemilik rumah mengatakan, ia sebenarnya ikhlas rumahnya ditinggali para anggota Satgas TMMD. Namun, pemerintah desa rupanya memberi imbalan uang sewa. Ia sangat berterima kasih dengan adanya TMMD. Pasalnya, rumahnya sebenarnya tiap hari kosong. Ini rumahnya dipakai singgah. Menurut Ibu seperti apa ini dipakai itu sama Pak Tentara? Ini tempatnya sih untuk disewa ya, itu sangat bagus karena apa, fasilitasnya di dalam alhamdulillah lengkap. Untuk apa konsumsi juga alhamdulillah nanti sudah ada saya dan ibu saya yang nanti menyiapkan. Dan untuk fasilitas yang lain insya Allah sudah dijamin. Oke Bu, berarti dengan adanya TNI ini menambah pendapatan ya Bu ya? Ya alhamdulillah sih, karena yang tadinya rumah ini kosong, tidak ditempati. Ya mungkin setiap hari kesini mungkin cuma bersih-bersih. Dan sekarang alhamdulillah karena adanya TNI ini juga menambah penghasilan untuk saya dan keluarga. Oke Bu, persiapannya sebelum ditempati tadi seperti apa Bu tempatnya? Nah ini tadi kan karena memang tidak ditempati ya, jadi ya banyak yang seperti berdebu, banyak yang mungkin tidak terpakai. Akhirnya seperti yang berdebu tadi dibersihkan. Terus lalu tadi ada yang fasilitasnya mungkin mulai rusak atau apa, alhamdulillah sudah dibenahi dan siap ditempati. Oke, berarti sekarang senang Bu ya tempat rumahnya ditempati? Iya, senang sekali. Oke, gitu. Oke, Bu, harapannya Bu? Harapannya semoga rumahnya bisa dijaga dengan baik dan semoga kerasan gitu yang pasti. Ya oke. Karena kita memberikan yang terbaik untuk para TNI. Oke. Untuk memberi kenyamanan para anggota Satgas TMMD 111, ia akan membersihkan rumahnya tiap pagi dan sore. Karena rumah ini hanya ditempati pada malam hari. Sedang pada pagi hingga sore, para anggota Satgas TMMD 111 bekerja membangun jalan desa. Tim Liputan TMMD Gresik melaporkan.